Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan, pada video kali ini saya akan mencoba upgrade RAM sebuah laptop Toshiba Satelit L640 ya. Jadi ini RAM bawaan dari laptop ini sebesar 2GB, mau saya tambahin atau saya upgrade menjadi 4GB ya. Jadi saya menambahkan satu keping RAM sebesar 2GB. Pertama-tama kita akan buka bagian sini ya. Ini bautnya akan kita lepas karena memang letak RAM dari laptop ini di bagian tengah ya. Kita buka dulu bautnya ya. Ini sangat mudah sekali ya. Nggak perlu dibawa ke bengkel ya, nggak perlu dibawa ke ahlinya ya, karena ini pengerjaannya sangat mudah sekali dan orang awam saja pasti bisa melakukan. Ini coba saya dekatkan ya, ini RAM bawaannya 2GB, masih ada sisa satu slot. Ini DDR3 ya. Ini nanti saya tancapkan di bagian slot atas. Ini RAM yang saya beli dari online shop ya, dari salah satu marketplace. RAM ini saya beli kondisi bekas ya, karena harganya murah, sekitar 60-an ribu ya. Mereknya Kingston. Jadi mereknya ini persis sama merek bawaan dari laptop ini ya, Kingston juga. Coba kita pasang pelan-pelan ya, kita dorong agar pin-pinnya masuk ke dalam. Kemudian setelah kita dorong, kita tekan ke bawah sampai bunyi klik gitu ya. Jadi sampai penguncinya ini bunyi klik gitu ya. Nah, kalau sudah yakin kuat terpasang, langkah berikutnya kita tutup kembali penutupnya ya. Jadi sangat mudah sekali kan, karena ini memang plug and play ya. Jadi sangat-sangat mudah sekali. Ini memang laptop jadul ya, rekan-rekan. Memang ini sebenarnya, tapi masih cukup lah kalau buat ya sekedar online-online gitu ya. Oke, rekan-rekan, ini coba kita cek ya apakah terdeteksi atau enggak, tapi saya yakin terdeteksi lah ya. Kita buka control panel, kemudian di bagian sistem ya. Oke, kita buka sistem. Nah, ini sudah berubah ya, dari 2GB sekarang menjadi 4GB. Nah, ini kan berarti berfungsi ya, lumayan ya, lumayan. Baik, rekan-rekan, sampai di sini dulu video saya. Semoga saja bermanfaat ya, dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian ya. Dan terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.